Boleh? Okey. Selamat pagi. Pagi. Nama saya Rosnah binti Yusuf. Umur saya 64 tahun. Ya. Sebelum saya meneruskan cerita saya lah yang sebenarnya ya. Saya ni adalah golongan nenek ya. Cucu saya ada 8 semuanya. Kenapa saya masuk ke dalam Elkern ini? Sebenarnya saya terpikat yang pertama produk El Merino. Saya bermula dengan El Merino lah sebenarnya. Sebenarnya sebelum ini saya memang banyak cari ubat doktor pakar sebab saya ni sangat suka cantik lah ya. Cewa. Bila masalah saya sebenarnya saya sejak saya berhenti kerja. Mungkin dulu masa saya kerja tak pernah pegang sabun. Lepas berhenti kerja kena cuci kain, kena buat masak semua. Saya berhenti kerja, dulu saya bekerja di RTM sebagai juruhebah. Saya berhenti kerja kerana tak ada pembantulah, ya. Jadi bila kerja macam Fabik Piga, mesti nak pakai cantik kan? Lepas saya berhenti kerja, cincin tak boleh pakai, jam tak boleh pakai, gelang tak boleh pakai, semua tak boleh pakai. Jadi wah, sebagai wanita tak lengkap ya. Sampai satu hari, wah, saya sangat beruntung sebab yang mengenalkan produk ini pada saya adalah bos saya yang atas idola saya, Mr. Chua. Ya, dia datang ke sekolah. Saya ini sebenarnya menguruskan kantin, dua kantin dan satu restoran lah. Dia tunjuk saya yang pertama lettuce. Okey. Lettuce ni adalah mengenangkan saya kepada arwah suami saya yang mengidap kanser. Masa itu saya tidak dapat berjumpa dengan lettuce ini, tak ada orang yang mengenalkan pada saya. Jadi tanpa berfikir panjang, saya terus sign up lah. Saya pun tak tahu apa itu Elkern sebenarnya. Nasib saya baik lagi, dalam masa saya mencari produk untuk diri saya itu, saya masuk yang pertama sekali pergi seminar TBW ya. Lepas tu saya seronok lah, ada jenama-jenama yang ada di luar sana sampai ke jenama DX, saya sangat seronok, terujalah saya. Okey. Jadi dengan tak buang masa, saya balik, saya fikir tak panjang, saya panggil upline saya, terus ukur badan saya. Wah, badan saya masa tu gemuk, you 74 kilo you. Sekarang you can see. sekarang saya sudah turun kepada 64, tapi saya berazam sampai 60. Oh. Saya nak macam Puan Jini. Kalau boleh lah. Okey. Itu yang pertama. Lepas itu saya cuba produk El Merino lah. Berkenaan dengan saya memang mencari produk yang khusus untuk mengembalikan kecantikan kulit saya ini sebenarnya. Untuk pakai cincin, untuk pakai aksesoris. Jadi saya berjumpa El Merino. Saya mengikut di kertas itu tulis makan satu pagi satu malam, tapi saya makan empat sehari, kadang-kadang lima. Saya nak tengok perubahan dia. Saya tahu suplemen dia tidak akan membawa apa-apa apa ni masalah kan. Saya makan lepas satu kotak. Cuma satu kotak saya makan lebih kurang tak sampai seminggu mah. Cik, kulit saya cakap okey you. Tak ada lagi rasa macam kata-kata sakit-sakit, so saya try lagi. Sampai saya makan keempat kotak, resultnya ini. Sampai ke hari ini, saya terus makan dan terus makan. Walaupun orang kata satu malam, satu pagi, tapi jangan risau adik-adik di luar tu. Kalau nak cantik, ikut macam saya. Tak rugi. Our face, our kulit is our fortune. See? So, kita muda hanya sekali, tapi saya muda dua kali. Dalam masa saya consume ni, wah, ni lagi best cerita dia. Yang pertama saya dapat cek, saya sudah jadi manager. Yes.
Cik Jenny telefon saya. Wah, auntie, you sekarang sudah dapat banyak ribu, ma. Oh my, nak buat apa ni duit? Saya cakap, because seumur saya ni, kalau saya nak jumpa orang pun, kadang-kadang saya kata, alamak, malulah, saya ni sudah tua lah. Kenapa nak join Gen Y ni, semua orang yang ni canggih-canggih? Tapi, demi kesihatan, saya join. Tak apalah, orang semua menari, saya duduk saja berdiri. And then, I baca everything, you know. Semua orang tengok saya sombong, perempuan ni mungkin. Tapi tak apa, dia tak tahu saya siapa. Jadi, saya pun, masa tu yang pertama saya dapat 7,000 lebih. Alamak, 7,000 lebih bestnya. Lepas itu, lagi berapa sen? 10,000. Lagi best. Lepas tu, naik lagi 7,000. Lagi best. Lama-lama, lebih kurang saya pun tak tahu kira sekarang. Lebih kurang 26 ke 27,000 saya dapat lebih lah. Jadi, saya rasa jangan buang masa lagi. Kalau adik-adik lah di luar sana, nak cantik, nak sihat, mari join Erken. Jangan takut, jangan rasa risau nak melabur demi kesihatan kita. Itu saja sharing saya malam ini. Terima kasih.